Halo, jumpa lagi dengan Loku Channel. Kali ini kita akan melakukan perjalanan ke Telaga Serangan. Saat ini sekitar bulan atau berada di bulan awal Maret 2021. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak, memakai masker, jangan lupa sering cuci tangan juga. Saat ini hampir sampai lokasi karena keadaan jalan sangat indah dan sejuk, jadi saya abadikan mulai dari hampir sampai lokasi. Pertigaan tadi itu pertigaan yang kalau lurus ke arah Tawangmangu, kalau ke kiri ke arah Sarangan. Jalan baru yang sudah lebar, jalur ke Tawangmangu, Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Dan ini sudah sampai di lokasi tiket. Lokasi tiket ke Sarangan. Jadi kita mengikuti petunjuk arah saja. Banyak sekali petunjuk arah, jadi tidak usah tanya-tanya. Sampai di parkiran Telaga Sarangan. Ternyata di luar dugaan padat juga kendaraannya. Muter-muter cari lokasi yang kosong. Di lantai 2, lokasi parkiran di lantai 2 seperti ini keadaannya. Cuaca di Sarangan ini agak mendung-mendung sedikit. Untuk suhu udara, karena ini daerah pegunungan dengan ketinggian sekitar 1200an, makanya udaranya sejuk dan cenderung dingin gitu ya. Memang lokasi yang ideal itu di antara 1000, sekitaran 1000, mulai 700an sampai 500 lah, 500 sampai 1500 itu sangat pas. Biasanya kalau di Indonesia untuk ketinggian seperti itu udaranya tidak terlalu dingin, juga tidak panas, yang ada hanya sejuk. Jadi ini adalah dari parkiran menuju ke Telaga Sarangan. Banyak sekali souvenir-souvenir yang dijajakan. Sampai lokasi ada tawaran-tawaran persewaan perahu, ke persawaan kuda, sewaan kerahu untuk keliling telaga. Persewaan kuda untuk keliling lewat darat. Perahu 60.000 satu perahu.
60.000. Dari perahu kita bisa melihat sekeliling telaga. Perlu diketahui luas dari telaga Sarangan ini adalah sekitar 30 hektar. Luasnya sekitar 30 hektar. Jadi misalkan jalan kaki keliling itu kayaknya enggak terlalu capek lah. Karena juga sepanjang jalan kita bisa melihat danau, juga bisa melihat perahu sedang berputar-putar, juga melihat suasana di sekeliling telaga. Ada di sisi timur. Jadi startnya dari sisi utara. Kalau nggak salah ya, persepsi arah saya. Tapi kayaknya benar. Dari sisi utara tadi start, muter lewat barat, selatan, timur. Ini sudah hampir sampai di tepi belah utara. Sudah satu putaran. Lanjutkan tadi yang luasnya. Luas telaga Sarangan sekitar 30 hektar. Kedalamannya sekitar 28 meter. Ketinggian lokasi seperti itu tadi di 1200-an mdpl. Perahu itu tergantung permintaan kita. Minta yang cepat dilayani, minta santai juga dilayani. Lanjut, kita akan jalan keliling mengitari telaga. Jalan kaki saja hemat. Selain hemat juga kita perlu olahraga, menggerakkan kaki, apalagi setelah perjalanan yang cukup jauh tadi. Jadi untuk Sarangan ini, kalau dari Ponorogo ke telaga Sarangan jaraknya sekitar 40 kilometer dari Ponorogo ke telaga ke arah barat utara ya, barat daya. Kalau dari Magetan ke telaganya jaraknya sekitar 20-an kilometer. Sarangan ini termasuk wilayah Kabupaten Magetan. Kecamatannya berada di Pelausan. Di wilayah Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan. Di tengah tanpa ada pulau kecil ya. Ada pulau kecil. Jadi
jadi untuk mengitari sini kalau dipakai santai ya enggak terlalu capek lah, asal enggak tergesa-gesa. Karena udara juga enggak panas. Lalu saat ini sekitar jam 12 lebih. Jam 1. 12 sampai jam 1 siang. Ini mendung apalagi di daerah dataran tinggi, jadi agak dingin juga. Oh ya, di pojok selatan barat itu ada jalur menuju air terjun. Jadi berapa tahun yang lalu saya pernah kesini ke air terjun juga. Jalan kaki ke air terjun sekitar setengah jam kalau nggak salah. Air terjun Sarangan. Jalan kaki sekitar setengah jam, lumayan jauh. Jadi dibanding dengan Telaga Ngebel Ponorogo, itu masih luasan Telaga Ngebel. Kalau Telaga Ngebel Ponorogo itu luasnya sekitar 150 hektar. Luas banget. Ada di video saya sebelumnya, Telaga Ngebel Ponorogo. Untuk ketinggian lokasi Ngebel itu sekitar 750-an lah. 750 dpl. Kalau Sarangan 1200-an, masih tinggian Sarangan. Kalau luasnya, luas Ngebel, luas banget. Nih, seperti ada monumen. Ada gambar dua buah naga. Jadi ada legenda atau dongeng tentang Sarangan. Ini dulu berawal dari sepasang kakek nenek, Kiai Pasir dan Nyai Pasir, gitu ya ceritanya, dongengnya, yang bertapa mendapat petunjuk untuk mencari telur, akhirnya mencari telur dapat telur. Setelah telurnya dimakan, ternyata malah berubah menjadi ular naga yang besar. Gulung-gulung di daratan sampai membentuk cekungan di Nyi Pasir dan Ki Pasir. Gulung-gulung itu naga bergulung-gulung sampai membentuk suara telaga. Gulung-gulung menghilangkan rasa kental sampai terkumpulasi telah kesalahan. Ini kita selesai melakukan perjalanan ke tujuan di Tawang. Jadi di perjalanan ini kita rekam juga Rujukan Sewu, rekaman perjalanan. Karena jalan sangat indah, rekam full di video sebelumnya. Silahkan dilihat perjalanan bagaimana indahnya jalan di dari Sarangan ke Tawangmangu. Jalannya luas, indah, banyak orang-orang selfie. Baiklah, sampai jumpa di video selanjutnya. Di video selanjutnya, insya Allah, tentang sebagai referensi liburan, jangan lupa jaga kesehatan, jaga imun, jaga jarak.
cuci tangan, pakai masker, dan sebagainya, dijaga sendiri di kesehatannya. Akhirul kalam, beliau tahu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.